Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are all feeling well. Kembali lagi bersama Miss Bara dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Untuk bisa menjawabnya, Miss Bara mau kalian memperhatikan gambar berikut ini ya. Nah, coba diperhatikan gambar berikut ini. Ada satu buah kalimat. They were walking bla 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 around. Ada yang tahu enggak kira-kira jawabannya apa? Mereka lagi berjalan. Apa sih? Sedang menyeberang ya? Betul sekali. Apa sih menyeberang atau melintasi? Bahasa Inggrisnya? Ya, betul banget. Across. Nah, jadi ada yang tahu enggak nih kira-kira nanti kita bakal belajar apa? Betul banget ya, hari ini kita akan belajar preposition of movement. So, what is preposition of movement? Nah, anak-anak, sebelum Miss Bara bahas preposition of movement ini, Miss Bara mau tanya sama kalian. Kalian pasti tahu dong, preposition itu ada juga yang disebut dengan preposition of time, ada juga preposition of place. Nah, hari ini kita akan belajar preposition of movement. So, apa sih preposition of movement ini? Nah, preposition of movement ini adalah kata depan yang digunakan untuk menggambarkan arah ya. Jadi untuk menggambarkan arah kita sebut preposition of movement. Nah, sebenarnya ada apa aja sih preposition of movement ini? Yang akan kita pelajari di pembelajaran hari ini. Nah, ini dia ya. Ada beberapa preposition of movement yang akan kita pelajari. Ada sekitar 11. Nah, Miss Bara mau kalian mencocokkan antara gambar dengan preposition of movement di sebelah kiri kalian ya. Nah, Miss Bara akan putarkan audio tracknya. Jangan lupa setiap ada audio track kalian dengarkan baik-baik dan ulangi apa yang kalian dengarkan. Setelah itu kalian cocokkan ya. Siap semuanya? Bara putarkan ya audio tracknya. CD 2 Track 5 1 Up 2 Down 3 Under 4 Over 5 Around 6 Through 7 Into 8 Across 9 Along 10 Off 11 Out of. Nah, kalian sudah mendengarkan audio tracknya dan juga sudah mencoba untuk mencocokkan antara gambar dan preposition of movement-nya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama yuk. Oke, kita mulai dari nomor 1. Apa sih jawabannya? Tapi sebelum kita bahas bersama-sama, kalian harus memperhatikan tanda panah merah ya. Perhatikanlah tanda merahnya. Oke, yang pertama itu apa sih? Betul banget, up. Artinya naik atau menaiki ya. Kedua, down atau turun, menuruni. Betul banget. Buat kalian nih, coba nomor 3 apa? Under. Betul ya. Artinya di bawah. Nomor 4 over ya. Selanjutnya nomor 5 ada around atau mengelilingi. And then ya betul ya, through melalui. Selanjutnya apa nih kira-kira nomor 7? Betul banget, into atau masuk, menuju ke dalam ya. Bisa masuk atau menuju ke dalam kemana gitu, misalnya ke dalam museum kah, ke dalam ruangan, kalian bisa menggunakan kata into untuk preposition of movement. Kita lanjutkan ya. Nomor 8 jawabannya adalah across.
Nah, yang tadi nih di contoh soal, bukan contoh soal ya, tapi di awal tadi pembahasan ini across ya, yaitu menyeberangi atau melintasi. Nah, biasanya across ini untuk membicarakan perpindahan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kita lanjutkan ke nomor 9, along ya, atau sepanjang. Nomor 10, off, artinya lepas atau copot. Dan yang terakhir ada out of. Apa sih artinya, Miss Bara? Biasanya ini artinya keluar dari sesuatu atau suatu tempat. Nah, sampai di sini, do you understand? Good. Kalian pasti udah pada ngerti ya sekarang. Nah, Miss Bara harapkan karena kalian sudah tahu preposition of movement ini, kalian gunakanlah dalam daily conversation, terutama ketika memang diperlukannya preposition of movement ini gitu. Jangan lupa ya dipakai saat daily conversation. Any question? Pasti kalian banyak pertanyaan ya, punya banyak pertanyaan untuk Miss Bara mengenai materi ini. Jadi nanti kita akan diskusi bersama-sama pada chat diskusi ya pastinya. Jadi siapkanlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke? Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya jangan lupa untuk mengirimkan catatan kalian pada aplikasi BIS dan juga mengerjakan tugas hari di sana ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. See you in the next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum.